Hai, ketemu lagi sama Mas Bowo Jalan lagi. Masih di perjalanan saya dari Padang menuju Jakarta dengan bis ANS Royal Eksekutif yang punya julukan Johnny Walker. Ini adalah video bagian ketiga. Kalau belum nonton video part 1 dan part 2, silahkan ditonton dulu. Linknya ada di bawah, berikut dengan video selingan sebelum masuk ke part ketiga, di mana itu video selingan isinya adalah lari-lari kecilnya duet Johnny Walker dengan ANS Tanabe di lintas timur. Dusun Simpang Babeko, Kecamatan Batin 2, Babeko, Kabupaten Bungu. Ya wes, sekarang kita lanjut ya. Lanjut lagi melanjutkan perjalanan, dan kalau sesuai dengan thumbnailnya nih, kita akan melewati jalanan yang rusak parah. Sebelum melanjutkan, wah ini loh, saya suka kursi bluetooth biru yang ada titik-titik warna-warninya itu, kalau kena lampu LED itu jadi terasa seperti menyala itu, titik-titik warna-warni itu. Apik ya. Tadi selesai maghriban, berhenti untuk maghriban, kita melanjutkan perjalanan. Nah, ini adalah jalanan penghubung antara Muara Bungo dengan Jambi. Lintas tengah dengan lintas timur. Ini jalanan yang kemarin waktu naik NPM itu lewat sini masih terang ya, karena siang hari kebetulan bisnya telat. Jalanannya tidak lebar, hanya 1-2 titik yang lebar. Terus hutan-hutan, kebun-kebun, jurang, lika-liku yang nggak ada habisnya, semacam-macam lah. Thank you.
ketemu sama bis Bintang Kejora ya, bukan Bintang Katulistiwa. Di video part sebelumnya saya salah sebut deh. Ini Bintang Kejora, nggak tahu nih berhenti kok di sini ngapain. Tadi krunya ada yang turun. Ini jalanan terasa lebar banget ya, padahal ya cuma 4 lajur. Soalnya sepi, jadi kesannya lebar banget. Nah, kalau sudah ketemu jalan ini, berarti kita sudah mendekati Muara Tebo. Ini nama kabupatennya Kabupaten Tebo. Dan tempat yang video ini, potongan video ini di dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tebo. Jadi ada kantor bupati dan segala macamnya di sekitar sini. Itu kalau saya lihat maps, nggak jauh ya, di sebelah kiri dari jalan raya ini. Nah, itu masuk ke jalan ke kiri itu. Sebetulnya bisa dibilang ini kota ya. Saya nggak tahu ini apakah ini kota kabupatennya atau kota kecamatan, karena ya emang tidak besar. Tapi lihat jalannya, iya sih 4 lajur.
tapi rusak parah. Apalagi yang ini, yang sisi yang searah dengan kita ya. Kalau yang berlawanan kemarin saya nggak terlalu memperhatikan waktu berangkat. Tapi ini yang searah dengan kita rusak parah, ngantri semua. Ini paling lama ini, makan waktu lama untuk melewati jalan ini. Thank you.
Nah, ini kita bertemu dengan salah satu armada dari Transport Express Group. Ini kalau nggak salah startnya itu Transport Express di mana ya? Di Lubuk Basung ya, Lubuk Basung atau Lubuk Alung gitu ya. Nah, ini tujuannya tentu ke Jabodetabek, Bandung, dan ada juga yang ke Sukabumi. Ini jalurnya menarik ini. Kapan-kapan boleh dicoba juga ini ya. Harus dicoba. Next time, semoga ada kesempatan untuk mencoba Transport Express Group. Memasuki Muara Bulian sekitar jam 11 malam, ini berarti kita sudah di dekat persimpangan yang kalau nanti lurus ke arah Kota Jambi, kita ke kanan, langsung ke Tempino. Dan kita mulai melewati jalan yang nggak kalah rusaknya dengan yang tadi. Di sini bisnya tidak pakai suspensi udara, otomatis tidak seempuk bis yang menggunakan suspensi udara. Tapi dengan bodi kokoh, ini saya bukan iklan ya, dari Morodadi Prima yang memang terkenal bahannya itu tebel, berat, dan kokoh. Ini bisnya jadi stabil, jadi goyangannya mantep, nggak banyak getaran-getaran di bodinya gitu loh. Thank you.
tidak hanya didukung oleh faktor body base-nya, body builder-nya, dan bahan platnya yang kokoh, tapi tentu saja kenyamanan ini didukung oleh kursi penumpangnya yang juga sangat nyaman. Betul-betul nyaman banget ini kursinya. Memasuki rumah makan Simpang Raya di Bayong Lencir, sudah memasuki Provinsi Sumatera Selatan ya ini, sudah bukan di Jambi lagi. Nah, di sini tempat berkumpulnya tempat istirahat bis-bis ANS, ada yang lain juga sih, ada Gumarang Jaya, Bintang Kejora juga di sini. Jam 1 kurang 20 menit masuk rumah makan Simpang Raya Bayong Lencir. Ini sudah masuk Sumatera Selatan. Tadi itu Udah, lihat maps. Wow. Kalian tadi di depan ngapain aja gapura perbatasan segede gaban? Sudah gongan. Nah, ini tadi di lintas penghubung antara lintas tengah lintas timur. Jalannya kan ambiar. Tapi tadi nggak banyak rekam sih di sana. Malah tidur ayam beberapa kali, jadi tidur bangun. Nah, ini sekarang sudah di Bayong Lencir, rumah makan Simpang Raya. Jam segini tapi nggak pengen makan, aku udah jadi ngeteh aja lah. Dia aku makan. Udah makan. Mana si goreng? Mana sih? Ngeteh. Aku sih ngeteh kok. Makan dulu biar gak bodoh. Habis ini kita lanjut lari-lari lagi di lintas timur. Gak tau sih, ketoknya ada iso bubuk ya bubuk. Sambil menunggu terang. Ini bareng LBJ Transport Gumarang Jaya. Oh, ini ANS eksekutif yang di depan kita tadi. Ini Gumarang Jaya di belakang yang pasti. Dari tadi belum ketemu Bintang Katulistiwa. Halah, nyebutnya Bintang Katulistiwa lagi. Bintang Kejora blu. Yalah, dalah. Dari kemarin salah terus. BK01 itu yang itu, oh, Tanabe Royal. Dari ANS
Sang Johnny Walker. Wis tukulak bapak sekolah OB. Membelah malam lintas timur. Kumarang Jaya SR2 ini Hino nih sepertinya nih. Tapi Bapak buka hati Bapak ya. Bapak kesenggol orang loh, Pak. Jadi kesenggol orang takutnya bengkok. Pagi kita kalau lanjut lagi perjalanan dari Simang Raya Taurus Tayung Lencir meninggalkan BK01. Burem kacanya. Enggak apa-apa. Sama Tanabe itu. Iya. Lubuk bakso. Setelah lebih dari setengah jam istirahat di rumah makan Simpang Raya di Bayung Lencir tadi, kita lanjut perjalanan. Nah, udah di sini saya udah mulai ngantuk. Jadi ya enggak bisa janji bisa ngerekam lama di sini. Tapi ternyata ada satu hal yang menarik. Tiba-tiba ANS Royal Class dengan julukan Tanabe nyalip. Nah, itu udah di depan. Tadi pas kesalip enggak kerekam itu, tahu-tahu udah di depan. Terus kita akhirnya dua bis ini bergoyang bersama, menari bersama di jalan lintas timur. Videonya yang lebih panjang untuk spesial khusus mereka menari-nari berdua ini ada sendiri. Linknya bisa diklik di atas atau di deskripsi di bawah. Thank you.
Belum selesai menikmati dua bis ini menari-nari di lintas timur antara Jambi sampai Palembang, saya ketiduran. Bangun-bangun, sudah mendekati kota Palembang. Ini berhenti subuhan di sebuah masjid tidak jauh dari kota Palembang. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan, menikmati sunrise di Tol Trans Sumatra. Bukan Trans Jawa ya, yang sebelumnya salah lagi nyebutnya Trans Jawa. Kemudian kita akan menyusuri jalan Tol Trans Sumatra. Kalau nggak salah sih, nggak pakai keluar-keluar tol deh sampai pelabuhan. Sampai pelabuhan Bakauheni, dan kita akan menyeberang ke Tanah Jawa. Nah, untuk video part 4-nya, sampai finish, akan tayang nggak lama setelah video ini. Mungkin sekitar antara 1-3 hari setelah video ini tayang.